beliau sangat terbukanya dan beliau sosok yang profesional dalam banyak pihak, dalam banyak bidang, pengalaman beliau yang panjang dalam birokrasi, kemudian keahlian beliau dalam bidang ilmu pengetahuan yang beliau tekuni, kualifikasi intelektual yang beliau miliki, itu beliau sangat terbuka untuk bisa berkarya di banyak bidang, apakah secara pribadi beliau bisa mengembangkan keahlian beliau dalam konteks apakah sebagai seorang peneliti atau sebagai seorang pelayan masyarakat atau mungkin nanti juga mungkin dia akan mengembangkan karir di parlemen atau di mana saja. Secara prinsip ini ada suatu tempat yang sangat terbuka dan dia masih muda dan masih kesempatan yang sangat terbuka untuk berkiprah lebih lanjut di Indonesia ini melalui Partai Keadilan Sejahtera maupun juga melalui media yang lainnya untuk membuktikan bahwa sekali lagi Islam dan umat Islam kader Partai Keadilan Sejahtera bisa memberikan yang terbaik bagi bangsa dan tidak pernah berhenti memberikan yang terbaik. Pendapat saya terhadap Pak Nur ya memang terus terang beliau sosok tubuh yang sosok yang memang artinya pemimpin. Ya sebagai contoh di Depok selama 10 tahun beliau memimpin dan banyak hal-hal yang memang berhasil dia buat. Masyarakat Depok juga sangat disyukuri apa yang dilaksanakan oleh Pak Nur. Saya kira memang baik dulu jadi menteri maupun sekarang di wali kota, saya kira sangat betul dibutuhkan oleh masyarakat. Juga menarik dari Nur Mahmudi, orang selalu bilang dunia kampus itu dunia teoritis, dunia peneliti itu dunia senyap. Orang-orang konsen di dunia penelitian, dunia riset, tidak bisa keluar dari dunia itu. Tetapi seorang Nur Mahmudi mampu menggabungkan sebagai peneliti, sebagai dosen, sebagai ahli, sebagai ilmuwan, dipadukan juga sebagai politisi praktis dan sebagai birokrat. Dia bisa menyatukan itu. Tidak semua orang kan bisa melakukan menyatukan. Dan kalau orang bilang kok Nur Mahmudi cukup bisa tertib administrasi, karena dia jadi pejabat tidak ujuk-ujuk loh. Dia memang prosesnya dari pegawai negeri sipil kan, sehingga dia tahu bagaimana tertib administrasi khas pegawai negeri sipil. Ini yang kadang-kadang orang lupakan juga sih, jadi politisi, jadi pejabat loncat langsung tanpa mengerti sebuah proses. Bisa aja, nggak salah, tetapi lebih bagus kalau akan lebih baik kalau juga mengerti proses itu. Tidak harus jadi pegawai negeri, tapi harus memahami. Jadi tertib administrasinya dia pelajari dari sebagai pegawai negeri sipil. Ide-ide dia pelajari, dia wujudkan dari ilmu-ilmuan dia. Dan kalau saya ditanya siapa Nur Mahmudi Ismail, aku cuma bilang satu. Dia anak ideologis B.J. Habibie. B.J. Habibie kan juga begitu, ilmuwan sekaligus bisa menjadi wapres, bisa menjadi menteri, bisa menjadi presiden. Padahal dia tetap ilmuwan. Nah, Nur Mahmudi itu anak ideologisnya.